Nah, ini tampilan yang sedang digoreng ya, yang sudah ditaburin terigu. Itu si nenek lagi nyiapin apa itu? Pengennya masak sendiri, gak mau dibantuin. Terus dikiranya meja gak bisa, tapi ternyata meja bisa. Nenek sedang ngecek meja masak ya. Oh. Ini nenek yang meja jaga. Nah, ini yang sudah digoreng. Kering ya si tepungnya itu. Lalu goreng aja ini bawang putih yang sudah dicincang. Dan masukkan wortelnya. Jangan sama timunnya ya. Dan masukkan juga ikannya yang sudah digoreng. Siram pakai saus oyster sauce, tomato sauce, cuka, dan gula. Diaduk-aduk saja, nunggu mendidih dan ditambahkan air tepung kanji ya. Ini bukan tepung kanji tapi tepung ubi. Nah, ini sudah matang dan Maija sedang menyajikan di atas piring. Simpel banget masakan Cina ini. Sudah, seperti ini aja. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih, selamat mencoba ya.